maupun salam. Kau 6 feet, kita jumpa di malam. Aku 5'7 dengan 45 knee 24/7 RIP, kau 6 kaki ke dalam. I'm back, peluru pack dalam bag. Tuan ku duduk dalam paket, lepas tembakan macam rocket. Okay, I'm bad, 200 miles on a dash. Beto langkah ku keras, cara ku buat kemas. Yeah. Alright, just another day in the studio. What's up, everybody? Hey, man. Hey, welcome back. What's poppin', everybody? It's your boy, Carlo Lito, kid from Borneo. Ramai korang yang DM saya, Fanatic, Fazura, Fanatic, Fatamin, orang bilang yang suka dengan story ini. Because I ain't gonna lie, there's a lot of DMs. Ramai yang DM saya update pasal ni. That's crazy. So, if you guys don't know, di video kita yang lepas, saya ada upload video reaction. Right? Kita ada buat reaction atas pasal ni. Di mana orang bilang Fazura filekan cerai atas Fatah Amin, dia punya husband, right? And I believe it or not, percaya atau tidak, man, I'm just saying, benda ni masuk dekat TV3, man. Well, man, apparently it's important, right? Kalau masuk sampai masuk belutin TV3 tu, means this is important, okay? I'm just saying, kalau orang mau tengok apa yang terlepas orang bilang dengan isu ni, korang boleh check out video kita yang lepas, di mana kita ada buat video reaction and we talk about this, okay? And this is basically the update. Korang bilang update pasal isu ni, okay? Saya just mau buat update. Alright, now korang ada send dekat Instagram, right? Korang cakap yang ada update pasal ni. So, saya pun buatlah orang bilang research sedikit. And I found out Amstar Online Malaysia ada upload video pasal ni. So, jom korang temankan saya, kita tengok video ni. Kita check out orang bilang video ni bersama dan kita berikan pendapat kita bersama. Korang on. Let's go. Alright, gang. Kita berada dekat Amstar Online Malaysia. Let's go. Kita dengarkan update. Hopefully, saya mengharapkan yang di sini dorang beritahu kenapa, orang bilang, sebab kenapa Fazura bertindak sedemikian, orang bilang, kenapa Fazura filekan cerai. Hopefully, di sini terjawab lah, orang bilang, kan. Sebab saya nampak banyak spekulasi. Saya ada perasaan, saya bukannya robot. Saya ada perasaan. Pelakon Fatah Amin mengakui kisah penceraiannya telah memberi kesan terhadap kejayaannya. Malah Fatah turut memberitahu dia masih mempunyai perasaan sayang terhadap Fazura dan mahu menyelamatkan rumah tangga yang dibina sejak tahun 2017 itu. Fatah berkongsi luahannya itu ketika ditemui media selepas prosiding perceraian yang difailkan Fazura di Mahkamah Rendah Syariah Subang Bestari Selangor. Yo, what happened? Yo, terbaik. Itu saja. Saya masih mahu selamatkan rumah tangganya tu. Saya masih lagi berpegang pada kenyataan saya yang sebelum inilah. Masih sayang. Oh, guys. Damn, bruh. Lelaki ni, man. I don't know, man. Tapi you feel me? Ini between lelaki dengan lelaki lah orang bilang, kan. Kita ni ada ego kita, right? Kita tidak tunjuk kita punya sedih, kita tidak tunjuk stuff like this. Tapi dekat Fatah, dia masih tunduk buang ego, orang bilang dia mengaku yang dia masih sayang Fazura. That's crazy, right? Kesian juga lah orang bilang. Fatah hari ini tidak enggan melafazkan tanah. Dia menjadi stay. Tidak terjadi. Fatah mengenai dakwaan ah, orang yang curang. Itu saja komen saya. Komen saya selaku dia. Kenapa, Mike? Saya nak ingin mengulas secara menyampaikan secara umum dasarkan kepada kenyataan yang telah yang kami nyatakan di dalam mahkamah sebentar tadi. Setelah ditanya oleh pihak mahkamah, pihak defender itu puang cik-cik Fatah. Hey man, hold on, minta maaf. Korang tahu Men in Black? Dia macam movie. Korang tahu lah yang dia bagi arahan. Alright, let's go. You feel me? Saya tak tahu apa saya cakap. Tapi look man, ini macam straight out of movie bro. Tengok dia bagi signal. That's crazy. Minta maaf, sorry. Saya terhibur sedikit. Tapi saya tahu benda ni sedih dan serius sebab melibatkan orang bilang rumah tangga orang. But I'm just saying, bro, have a little bit of fun. Jangan marah, okay? Telah menyatakan beliau setakat ini belum bersedia untuk belum bersetuju untuk bercerai secara baik. Okay? Okay. Sebab itu,
kerana pihak-pihak dalam kes ini sedang cuba untuk memutamatkan terma-terma bagi menyelesaikan secara baik isu-isu terkait semasa perkahwinan dan sekiranya berlaku perceraian. Jadi perkara tersebut adalah perlu untuk pihak-pihak kiranya untuk menyelesaikan kes ini secara baik dimuktamadkan terlebih dahulu agar pihak-pihak selepas pada ini tidak perlu memanjangkan lagi apa-apa perkara yang belum selesai. Jadi insyaAllah saya berdoa kepada Cik Fatah dan kedua pihak supaya kedua pihak dapat menyelesaikan secara baik dan terma persetujuan dapat dimuktamadkan. Dan sekiranya demikian, insyaAllah Cik pihak defender akan menyatakan pendirian dia untuk bersetuju kepada perceraian secara baik. Jadi adakah wujud isu curau itu antara mana-mana? Saya nyatakan tadi apa yang saya boleh sampaikan, apa yang disampaikan dalam mahkamah. Jadi apa yang di luar daripada apa-apa itu have no comment. Fata, mungkin Fata berlambat ada campur tangan orang luar tak dalam So I'm guessing kita masih belum dapat jawapan. Yeah guys ya. Cause I'm actually here saya tunggu jawapan yang netizen tanya. Apa sebenarnya yang menyebabkan Fazura bertindak demikian? Tapi masih tidak terjawab, guys. Kepada kamu bertahan juga walaupun tak sulit berkeras untuk bercerai. Saya tetap mengenyatakan saya masih sayang. Saya. Selebihnya saya tak boleh nak komen. Fatah, bila penceraian dibuat sebelum hari ini, dengan interview. So macam mana Fatah? Fazura, tengok lelaki kau, man. Dia begging. Kau nak kasihan ke? Depan rakyat Malaysia ni, man. Dia cakap dia masih sayang kau. Yang you dah post video lah, gambar dan juga video. Itu tak boleh tanya saya. Kenapa kan sehari sebelum tak boleh tanya saya. You sendiri sama ada bila berita tu you tahu daripada social media kan? Itulah saya sedih kan. Saya dah beritahu sebelumnya, saya sedih kan. Tentang itu perasaan saya. Mengenai penyakit saya. Patah kemelut ni mengganggu tak konsentrasi awak untuk kerja? Yes, Saya ada perasaan. Saya bukannya robot. Saya ada perasaan. So faham dia. Itu je. Terima kasih semua. Terima kasih kerana hadir. Terima kasih. Doa yang terbaik. Doa yang baik-baik. InsyaAllah. Alright. Okay, so there you go. Sedih jugalah orang Belangan. Sedih juga. Tengok wajah seorang lelaki dan juga merupakan seorang ayah untuk turunkan ego mengatakan bahawa dia sedang sedih. Jarang-jarang orang Belang lelaki tunjuk side yang macam ni, geng. Wow, I mean, banyak spekulasi yang saya nampak di luar sana berkenaan orang Belang dengan ni. I don't know mana satu yang betul, mana satu yang tidak. Sebab dua-dua pihak buat masa sekarang, dua-dua pihak masih belum keluarkan kenyataan masing-masing atas orang Belang kenapa benda ni berlaku. Sebab orang Belang selalu kita nampak dorang ni sweet-sweet je kan. Dekat social media dorang sangat sweet. And then tiba-tiba macam ni. Well, I mean, kita doakan yang baik-baik sajalah kan. Moga urusan dorang ni selesai secara baik dan orang Belang dapat pilihan yang tepat. Okay. Tapi kalau tanya dekat saya, pendapat saya secara pribadinya, saya rasa baik mereka berdamai. Apa benda yang berlaku belakang tabir tu boleh diubat, boleh diubah. I mean, heck, mistakes happens. Rumah tangga, man, mana ada yang sempurna, right? Semua rumah tangga, semua keluarga lalui cabaran yang masing-masing. Now, if you ask me, I think about the kid. Because dorang ada seorang anak, right? Kecil lagi. Kesian budak tu, man. Tiada salah apa-apa terefek dengan benda ni. Walaupun bukan seorang, tapi satu hari nanti budak tu akan ada efek pada dia, right? And then at the meantime, masa sekarang dia masih kecil lagi, baru berapa tahun, I think, saya tidak pasti berapa. Tapi yang pasti orang bilang dia masih memerlukan perhatian daripada dua both parents. Dua-dua orang tua dia ni, dia masih perlukan perhatian dari dorang. So to me, bagi saya, I think it's best yang dorang stay together, right? But I don't know, itu just saya punya personal opinion, saya punya pendapat pribadi. Macam mana pula dengan korang? Apa pendapat korang pasal ni? Sila berikan pendapat masing-masing di ruangan comment section di bawah. Kalau korang ada update lagi pasal ni ataupun isu lain yang korang mau kita bahas dekat channel ni, sila DM saya dekat Instagram saya ada dekat description di bawah video. Kalau korang enjoy video ni, please like, subscribe. Kita on the road to 500,000 subscribers, itu kita punya goal. And with all that being said, that's gonna wrap up this video. I just wanna say thank you so much for watching. It's been your boy Carlo Lito, keep from Borneo. I'll see you guys in my next upload. Gang, gang.